mengajar saya seperti dokter Gondrong yang kemarin supaya saya mau donor begitu. Mau dia kepala IGD, kepala rumah sakit, atau bahkan ownernya sekalipun, saya nggak peduli. Pergi dari sini. Ah, sudah. Tadi dokter Satria sudah datang ke sini, makanya dia larang aku buat datang. Karena dia udah tahu bakal percuma. Tadi ya pergi. Out aja. Tanya out. Aku tinggal masuk mobil aja. Tapi di sini sendiri. Out. Tolong sekarang Anda pergi dari sini. Dan jangan ganggu saya lagi. Pak, tolong Pak, saya cuma... Ya, bro. Tolong sekarang pergi Anda. Tolong sekarang Anda pergi dari sini. Dan jangan ganggu saya lagi. Pak, saya cuma menyampaikan kabar, Pak. Kalau anak Bapak tuh lagi sakit. Lagi parah, Pak. Dia leukemia dan dia butuh donor sumsum tulang belakang secepatnya dari ayah kandungnya, Pak. Saya tidak memiliki anak yang bernama Satria. Enggak mungkin. Ini buktinya, Pak. Ini ada fotonya. Ini anak kandung Bapak kan? Pak, saya minta tolong, Pak. Dia udah kritis, tolong, Pak. Dengar ya. Saya udah punya keluarga. Dan saya sudah bahagia, dan tolong Anda pergi dari sini. Dengar ya, saya sudah punya keluarga, dan saya sudah cukup bahagia. Jadi tolong Anda pergi dari sini, dan jangan membuat semuanya menjadi rusak. Pak, saya minta tolong banget sama Bapak. Satria itu lagi kritis, Pak. Tolong, Pak. Sudah. Pergi sana, pergi. Pak, tolong, Pak. Maaf. Karena Pebi mendekat Bapak. Tolong, Pak. Tolong banget, Pak. Satria itu lagi kritis, Pak. Tolong, Pak. Dengar ya. Saya itu langsung tuh ya, makanya saya udah kayak ke sini. Ini yang tinggal dorong aja. Pak, saya minta tolong banget sama Bapak. Satria itu lagi kritis, Pak. Sudah. Pergi kamu. Pergi. Pak, tolong. Pergi. Pak, bisa kan? Nggak usah kasar sama perempuan. Terus kamu mau apa? Mau menghajar saya? Seperti dokter Gondrong yang kemarin, supaya saya mau berdonor, begitu? Dokter Gondrong? Tunggu, maksudnya dokter Satria? Mau dia kepala IGD kek, mau dia kepala rumah sakit kek, atau bahkan ownernya sekalipun, saya nggak peduli. Pokoknya, sekali lagi saya tegaskan, pergi kalian dari sini, dan jangan ganggu saya lagi. Pak. Sudah. Pergi kalian dari sini, pokoknya saya nggak sudi melakukan itu. Pak, tunggu Pak, tapi Pak. Sudah.
Oke, cover merah. Gak usah GR. Cuma gue khawatirin kamu. Keren gak pergerakan? Keren. Kayak Jeki, Jeki lama kayak gitu. Tuang. Gak usah GR. Siapa juga yang khawatirin kamu? Saya mau bawa kamu balik ke rumah sakit. Karena apa? Karena ini masih jam kerja kamu. Ya udah, gak masalah. Asalkan kamu bisa jamin kalau kamu sampai rumah sakit dalam waktu 15 menit. Tapi kalau enggak, jangan nangis. Jangan mewah. Kalau saya pecat kamu karena kamu telah meninggalkan pekerjaan kamu.